coba menelusuri benteng Pendem. Ada apakah sisi supranatural ya? Naik ya? Mau tidak mau ya, liatin Yudi naik ke atas benteng Pendem. Kita lihat semangatnya masih ada. Lumayan tinggi ya. Ya kayak begini nih bapak view-nya. Aduh. Assalamualaikum. Ini benteng Pendem. Begini. Ini benteng Pendem. Assalamualaikum. Informasi bawah. Kalau malam dahsyat ini. Seperti itu lokasinya. Supranatural namaste. Kami ada di benteng Pendem nih. Nah, lokasinya kayak gini. Jadi perpindahan peralihan dari Belanda kemudian Jepang, kemudian dikuasai oleh rakyat Indonesia lagi. Jangan di bawah, susah, gede-gede banget ya, waduh, kalau nembak. Jangan banyak, di benteng Pendem memang dilepas sekali ya. Anehnya, kuntilanaknya nggak baju putih gitu, baju-baju rumah, baju yang rusak, coklat-coklat kuno gitu. Baju-baju compang-camping, baju coklat wanita. Jadi terdiri dari komunitas kuntilanak tapi pakai baju coklat belel gitu, coklat jelek, sobek-sobek, kumuk, bau pesing gitu.
gak ada harta karun, gak ada. Jadi benteng ini udah jebrak-abrik sepertinya, tinggal komunitas doi yang cantik-cantik baju belel tadi. Salam supranatural, Yudi dan Bang Irwan. Cukup. Terima kasih yang udah menonton video-video kami. Salam. Silakan subscribe, like, thank, share. Salam. Salam.